Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala pujian dan syukur dari setiap kita adalah untuk Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Salawat beserta salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarallah, kalangan murabbi dan murabbiat, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 65 dan dilanjutkan dengan ayat 66. Tentang sikap orang sekarang yang berani membakar Al-Quran. Berani membakar salah satu di antara simbol yang sakral dalam Islam. Dengan rasa benci, dengan rasa dendam, dengan rasa amarah dan murka, maka Allah umumkan dalam Al-Quran bahwa orang tersebut telah kafir. Tidak ada guna mereka minta maaf kalau seandainya umat ini murka. Tidak ada guna. La ta'tadhiru. Ayat 66-nya, la ta'tadhiru. Jangan kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Menyikapi tentang adanya pembakaran bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bendera Rasulullah itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hukum pelakunya, jika ia melakukan itu karena jahil, kita tidak langsung mengatakan mereka kafir. Kita beri mereka maaf. Tapi kewajiban ahli ilmu menjelaskan kepada mereka. Dan media, internet, radio, koran, TV cukup mewakili penyampaian itu kepada mereka. Siapapun pelakunya, bila mereka jahil, wajib diberitahu. Jahil dalam artian enggak ada ilmu. Mereka pikir ini biasa-biasa saja. Toh ini kok, ini cuma lambang daripada sebuah organisasi. Ini hanya atribut sebagai sebuah kelompok. Dia tidak sadar bahwa ini adalah lambang kemuliaan dalam Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan itu Rasulullah mengembangkan dakwah ke timur dan ke barat. Dengan itu para sahabat mengembangkan dakwah ke timur dan ke barat. Seluruh nabi dan rasul diutus membawa misi la ilaha illallah, dan itu dibakar. Sambil ketawa pula membakarnya. Bangga pula disoting dan disebarkan seolah mereka sudah menjadi pahlawan. Bila mereka melakukannya karena jahil, kita tidak boleh menghukumi mereka dengan hukum kafir. Tapi lalu apa hukum mereka? Hukum mereka adalah fasik. Bagaimana kalau mereka mati? Dan ilmu mereka enggak nambah,
kejahilan mereka tidak tersingkir. Bila dakwah telah disampaikan, pastikan bahwa dakwah itu telah sampai kepada mereka. Pastikan, maksudnya pastikan gimana? Masa iya kita pula yang antarkan kepada mereka, ini ceramah kiai anu, ini ceramah ulama anu, ini dari kitab anu, lalu kita pula yang antarkan kepada mereka satu persatu. Tidak, cukup terwakili oleh media. Terwakili oleh media, dianggap sudah sampai dakwah. Dianggap sudah sampai dakwah. Jika masih mereka ulangi, maka hukum itu jatuh kepada mereka. Dan saya tidak merasa aneh serta heran, karena memang kita sedang ada di periode fase keempat. Di fase ini kata Nabi, paginya seseorang masih ada iman, lalu sorenya sudah kafir. Maknanya apa? Di antara pagi dengan sore itu dia sudah melakukan perbuatan yang menyebabkan menjadi kafir. Atau dia melafazkan sebuah perkataan yang perkataan itu bisa mengeluarkannya dari Islam. Atau meyakini sebuah keyakinan yang keyakinan itu bisa menyebabkan dia batal dua kalimat syahadatnya. Yang bisa menilai dia kafir bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita harus menegakkan hujah, kita harus menyampaikan ilmu, tidak lebih daripada itu. Tahu kan apa kemana arah saya bicara ini? Tahu apa yang barusan terjadi? Sesuatu yang tidak patut seharusnya terjadi. Tetapi itu telah dilakukan. Penyikapannya dari kita, haruskah kita emosi? Seharusnya iya. Tetapi kalau kita emosi sekarang, memang itu yang diinginkan oleh musuh-musuh kita. Dia ingin kita ribut dengan sesama anak bangsa. Apalagi sesama muslim. Memang itu. Saya imbau kepada para pemuda-pemuda yang punya ghirah dan cinta yang sangat tinggi dan besar. Tolong, jangan bertindak apa-apa. Saat ini, marah penting. Wajib hukumnya. Tidak marah dayus. Ketika bendera Rasulullah dibakar. Ketika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibakar. Kita wajib marah, tetapi marah yang kita kendalikan. Hampir sama dengan ketika mengucapkan dan melafazkan kalimat la ilaha illallah disiksa hanya gara-gara dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu bahkan ada yang dibunuh. Lalu apa kata Rasulullah menyaksikan itu? Apakah Rasulullah mengumumkan perang? Tidak. Di mana kejadian itu? Di Mekah. Tapi bila kejadian yang sama terulang saat Rasulullah sudah di Madinah, enggak ada cerita. Dikejar oleh Rasulullah. Para sahabat mengejar dia. Kalau ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah disiksa, dikejar. Wa mu'tasamah. Ketika ada seorang ibu-ibu di ujung pelosok negeri sana, ribuan kilometer jaraknya, terdengar jeritannya oleh khalifah Mu'tasim. Wa mu'tasamah, wa mu'tasim. Di manakah engkau? Kami di sini, orang-orang beriman disiksa. Mendengarkan itu, Mu'tasim menyediakan pasukan yang barisan depannya sudah sampai di tempat musuh, barisan belakangnya masih bergerak meninggalkan, saking banyaknya pasukan disiapkan. Itu ketika kita sudah kuat, ketika kita sudah siap, baru kita tunjukkan marah pada tempat yang bijaksana, pada cara yang benar. Tapi ketika lemah, Rasulullah seperti di Mekah, la ilaha illallah berwujud manusia lagi yang ada dalam dadanya, yang ada dalam dagingnya dan darahnya, dan dia disiksa, dibunuh di depan mata para sahabat. Rasul menyaksikan, apa kata Rasul? Sabran fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah kalian. Sabar itu artinya apa? Bertahanlah. Kita marah sekarang ini di Indonesia, makin kesini makin dipicu adrenalin kita, makin dibangkitkan dan dipancing-pancing emosi dan kemarahan kita. Saya katakan kepada kita semua, kita wajib marah, tetapi kendalikan. Jangan ada yang bertindak sendirian. Itu yang diinginkan oleh musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah air kita yang tercinta ini. Itu yang diinginkan oleh komunis di Indonesia ini. Mereka ingin kita murka, lalu kita melakukan tindakan anarkis. Perang, jihad. Udah mulai saya lihat ada tanggapan-tanggapan yang mengajak perang. Yang mengajak untuk kelahi, yang mengajak untuk bunuh-bunuhan. Coba perhatikan bijaksananya Rasulullah SAW. Masjid salah satu di antara simbol Islam yang agung, tidak? Bagaimana ketika di zaman Rasulullah, masjid dikencingin?
oleh seorang Arab Badui. Para sahabat ada yang berdiri, siap untuk memukul, bahkan siap untuk membunuh kalau diperintahkan. Tapi Nabi mengatakan, tahan diri kalian. Biarkan dia selesaikan kencingnya. Masjid dikencingin, tahan diri kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat ini sudah pelecehan, kalau kita diam justru kita adalah dayus. Ini masjid, lambang yang teragung bagi seorang hamba yang sedang menyembah Rabbnya, tempatnya di masjid. Lah masjid diperlakukan begitu. Saya mengajarkan kebijaksanaan kita dalam bertindak ya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul benarkan sikap yang serang? Tidak. Rasulullah malah menyuruh tahan diri kalian. Tahan diri kalian. Sekarang bendera Islam enggak ada hubungannya dengan HTI, walaupun HTI memakai-makai itu. Anggaplah HTI tidak ada dalam sejarah. Tapi bendera itu tetap adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari awal ada sampai khilafah Islamiyah di fase kelima, kata Allah dalam Al-Quran juga dalam surat An-Nur 55, bahwa nanti dunia akan kembali dipimpin oleh Islam. Benderanya adalah bendera yang dibakar oleh kawan-kawan kita ini. Ini suci, sakral. Seperti sucinya masjid, seperti sucinya lembaran-lembaran Al-Quran. Tetapi coba lihat, darah umat Islam yang beriman apalagi itu sangat suci. Allah jadikan siapapun yang membunuh satu orang saja, hukumnya sama dengan membunuh satu bumi ini manusia. Saking sucinya darah orang yang beriman. Akan tetapi, ketika darah itu ditumpahkan, sebab dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, Nabi mengatakan sabar ya kalian, sabar ya kalian. Sementara sahabat-sahabat, apalagi selevel Umar bin Khattab, yang merasa punya kemampuan untuk menggilas musuhnya, Rasul tahan mereka. Rasul tahan. Sabar kalian, sabar. Ada syariat Allah yang diinjak-injak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan adanya pelecehan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Nabi ketika itu sudah ada dan beliau sudah berdaulat di Madinah Al-Munawwarah. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan taringnya dan menunjukkan kukunya. Tapi sebelum itu kita punya, maka jangan ada yang terpancing. Apabila saudaraku yang punya girah, anak-anak muda yang sudah terlanjur memposting video-video dirinya, siap untuk kelahi, siap berantem melawan ini segala macamnya, tarik balik kata-kata kalian, sampaikan kembali dengan video yang baru, kami minta ampun pada Allah. Kami tersulut emosi. Sesungguhnya kami tetap marah. Tetapi kami akan tahan kemarahan ini saat ini. Karena kami tidak ingin beradu dan duel dengan sesama anak bangsa, apalagi sama-sama muslim. Bahasanya begitu kan saja. Walaupun ada pembicaraan yang lain, jika mereka melakukan karena benci dengan kalimat La ilaha illallah. Jadi kalau seandainya yang mengatakan itu kalimat dengan baju yang seperti itu, ternyata dia sebenarnya bukan muslim, tapi dia PKI, ya, atau dia komunis, wajar kalau mereka melakukan itu. Sebab yang paling mereka benci di muka bumi ini komunis adalah Islam, di urutan pertama. Jadi kalau mereka bakar, sementara mereka menggunakan kostum itu, ya, kostum kawan-kawan kita yang selama ini memang selalu berseberangan langkah dan kebijakannya dengan kita, ini adalah upaya bagaimana kita berbenturan langsung dengan sesama putra-putra bangsa. Anak-anak muda, tahan diri kalian. Saya paham kalian rindu syahid. Saya paham kalian menginginkan di mata Allah kalian itu tinggi karena kalian spontan membela agama Allah. Saya paham. Tetapi ketahuilah, apakah ingin kalian gadaikan nyawa kalian yang seharusnya sangat berarti menjadi tidak berarti? Loh, Ustaz, gimana maksudnya tidak berarti? Bukankah kami membela syiar Allah? Bukankah kami membela agama Allah? Maksudnya begini. Anda lawan mereka satu lawan satu. Ini muslim yang jahil. Andakah yang terbunuh atau diakah yang terbunuh? Yang beruntung siapa? Yang menang siapa? Siapa yang beruntung? Yang menang siapa? Saudaraku yang kami muliakan, kita kembali pada poin kita semula. Jadi, yang dilakukan sekarang oleh saudara kita dengan cara membakar ini adalah memang by design, sudah diprogram, sudah direncanakan. Kita diam atau tidak sikap kita sekarang ini, tunggu instruksi ulama.
Dan saya yakin ulama tidak akan gegabah. Para ulama, kalau seandainya saya saja yang level bawah begini dapat mengendalikan dengan bahasa seperti yang saya punya, ya kan? Yaitu sabarlah, tahanlah diri. Saya yakin ulama yang lebih cerdas dan lebih luas ilmunya daripada saya, pasti instruksinya juga akan sama. Jadi jangan ada yang bermain sendiri. Kita doakan kawan-kawan kita yang mungkin melakukannya karena jahil, Allah beri hidayah kepada mereka. Tapi kalau ada yang melakukannya karena memang benci dengan kalimat itu, saya ragukan keislamannya, justru saya lebih berhak mengatakan kalau dia adalah PKI atau komunis yang menyelusup ke dalam komunitas kelompok ini. Ya, kalau orang Islam yang benar imannya, dia tidak akan rela kalimat la ilaha illallah dibakar. Dia tidak akan lakukan itu. Antara dua saja, dia jahil. Maka kalau jahil ini dimaafkan. Dimaafkan, dan kita doakan semoga Allah beri dia hidayah, kewajiban kita untuk menyampaikan secara baik-baik. Marah kita, wajib tetap marah. Yang enggak marah, the use. Tetapi kemarahan kita tidak menjadikan kita harus bentrokan dengan mereka. Hah. Yang kedua, orang ini memang bukan Islam. Tetapi dia adalah PKI yang menyelinap dan bergabung ke dalam komunitas kawan-kawan kita ini. Lalu akhirnya, mereka lah yang akhirnya menjadi provokator ya, yang menjadi provokator. Dan rata-rata mereka ini biasanya ada di pucuk-pucuk organisasi loh. Mereka memimpin di pucuk-pucuk organisasi. Sehingga instruksi itu memang dari mereka. Dalam rangka sekali lagi agar kita tersulut emosinya. Disinilah untungnya kita dididik oleh Allah sejak 411, 212. Kita dididik oleh Allah untuk sami'na wa ata'na dengan para alim. Ulama Rabbani, pejuang dan istiqomah, para habib-habib dan kiai-kiai yang setia dengan agama dan dengan negara ini. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, semoga sedikit arahan ini saya tegur dan saya sampaikan dengan lembut kepada saudara kita. Ya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang tidak membakar benderanya HTI. Kita sedang tidak membakar benderanya satu kelompok, tapi kita membakar bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ adalah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu dia ada di bendera, dia ada di hati. Ustaz, enggak ada ngaruh tuh Ustaz. Kan kita bakar kan cuma kain hitam yang tertuliskan dengan spidol. Itu bahasa kaum sekuler. Hampir sama dengan Al-Quran yang dibakar. Itu kan cuma kertas. Yang di atasnya ada tinta. Itu bahasanya sama dengan bahasa sekuler. La ilaha illallah kami junjung tinggi, Ustaz. Ada di hati kami. Maka muliakanlah konsekuensi daripada la ilaha illallah. Konsekuensi la ilaha illallah menjaga agama ini. Karena tuntutan la ilaha illallah tidak ada yang diikuti kecuali hanya Allah. Tidak ada yang diikuti ajarannya kecuali hanya ajaran Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang dimuliakan kecuali simbol-simbol syariat Allah Subhanahu wa taala. Simbol syariat Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah bendera. Salah satunya adalah bendera. Coba lihat, apakah antum rela saudaraku? Apakah antum rela umpama Nahdlatul Ulama kan punya bendera sendiri kan? Punya lambang sendiri kan? Apakah antum rela kalau lambang itu dibakar? Hah? Sementara bendera itu tidak diperintahkan dalam agama untuk dimuliakan dan dijunjung tinggi. Tapi dibakar, antum pasti marah. Pasti tidak, pasti. Muhammadiyah punya bendera sendiri. Muhammadiyah rela tidak kalau benderanya dibakar? Tidak. Tidak akan rela, orang Muhammadiyah semuanya akan marah. Ya, semuanya akan marah. Apalagi kalau bendera merah putih yang dibakar. Apa yang terjadi? Saya yakin seluruh kita siap bersabung nyawa dengan siapapun yang berani membakar. Kecuali yang tidak cinta dengan NKRI ini. Yang berani membakar hanyalah OPM yang ada di Papua sana. Itu dibakar. Mestinya presiden, TNI, polisi, dan kita semua serentak untuk mengadili, menghukum dengan keras, dan memberikan tindakan sesuai dengan hukum kepada yang pelaku itu. Itu ketika bendera-bendera yang tidak akan ditanya di sisi Allah nanti. Bagaimana kalau bendera itu bendera Islam? Bendera itu adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman bukan hanya orang Indonesia, tetapi orang-orang luar negeri menyaksikan itu dibakar, mereka semua pasti akan marah. Mereka semua pasti akan marah. Saudara-saudaraku, ini konsekuensi daripada iman. Ketika jilbab dibakar karena benci dengan jilbabnya, pelakunya murtad, kafir. Kalau ia melakukan karena jahil,
karena dia belum sampai dakwah kepadanya, kita maafkan. Maka dia fasik. Fasiknya fusuk akbar. Kefasikan yang besar. Kalau dia mati gimana? Kalau dia mati, enggak sempat dia taubat nasuha, ilmu yang sudah sampai kepadanya belum bisa merubahnya, dia mati dalam keadaan murtad. Dia mati dalam keadaan kafir. Tapi saya yakin Allah pasti sudah sampaikan ke telinganya. Pasti dia baca itu nanti. Akan banyak ulama-ulama yang memberikan komentar dengan ilmu. Pasti sampai ke telinga mereka. Kalau mereka taubat, Allah terima taubat mereka. Ya, dan kita bersyukur. Kalau mereka tidak taubat, hukum mereka sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, besok paginya sudah kafir. Akhir zaman ini sangat banyak sekali yang bisa mengundang kemarahan, yang bisa mengundang emosi. Akhir zaman ini yang tidak marah adalah dayus, yang marah harus mengendalikan diri sesuai dengan instruksi. Tetapi pelakunya, bila ia melakukan karena bayaran Allah, karena dia lakukan sekarang sebungkus nasi, karena 100.000 rupiah, atau karena 1 juta, anggaplah pimpinan-pimpinannya dikasih 5 juta atau 10 juta. Lalu dia instruksikan anak buahnya bakar. Anak buahnya karena dikasih nasi bungkus umpamanya. Atau karena dikasih apa kek, dikasih posisi apa kek, seragam kek satu stel, ya, jaminan posisi apa dan sebagainya. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ba'udinahum bi'aradin minad dunya. Karena dunia mereka telah gadaikan agamanya. Prinsip-prinsip dan kemuliaan daripada agamanya dia gadaikan karena dunia. Saudara-saudaraku, suasana kita besok ini sangat seru. Sangat seru. Dan saya meyakinkan kepada saudaraku, saking beratnya ujian itu, Allah sudah sampaikan di Al-An'am 158, bahwa yang akan tegar menghadapi ujian itu hanyalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang berimannya, amal solehnya sebelum itu sudah sangat banyak. Tahajudnya dia pelihara. Duhanya minimal 2 rakaat. Dia pelihara. Puasa Daud atau puasa Senin Kamisnya dia pelihara. Sadaqahnya lancar. Walaupun sulit ekonominya, 1000 sehari tetap lancar. Ya. Kemudian zikir pagi dan petangnya tetap dia pelihara. Baca Al-Qur'annya seakrab apa dia dengan handphone, dia usahakan dia bisa akrab begitu juga dengan Al-Qur'an. Dia usahakan agar dia tetap menjadi ahli ibadah di samping dia sudah punya iman. 2019 tidak akan lebih baik daripada 2019. Maaf, 2019 tidak akan lebih baik daripada 2018. Tidak akan lebih baik. Kita akan bersama-sama menghadapinya. Tetapi pada saat itu, saudaraku yang seiman, yang saya cintai, yang paling kita takutkan ujian itu berdampak kepada iman. Itu kalau dari sekarang kita tidak memperbanyak amal. Ya amalnya, yang amal-amal yang saya sebut tadi itu. Di samping sholat 5 waktu berjamaah di masjid kita jaga, rutin 5 waktu berjamaah. Kalau ibu-ibu bilang enggak berjamaah di masjid. Karena juga enggak ada kewajiban ibu-ibu sholat berjamaah di masjid. Tetapi di awal waktu, orang azan kita sudah di atas sajadah. Kita sudah sholat tepat pada waktu ibu-ibu ya. Tapi kalau yang bapak-bapak, orang azan kita sudah di masjid. Minimal kita sedang berangkat menuju ke masjid. Setelah itu baru amalan sunnah. Kenapa? Pada akhir zaman ini kita harus berbeda. Kita mesti mendekati, walaupun tidak sama dengan sahabat, mendekati para sahabat. Karena ujian yang kita hadapi ke depan, ujian-ujian sangat berat. Tapi ada hebatnya. Mana kira-kira menurut antum? Hebat ujian para sahabat atau ujian kita nanti? Hah? Ujian para sahabat? Tidak. Ujian kita hebat. Ujian para sahabat tidak ada dari bencana alam. Ujian para sahabat tidak ada dari bencana alam. Ujian para sahabat memang ujian iman ya, ujian iman. Dan embargo ekonomi. Ujian iman, embargo ekonomi, ujian fisik. Ini ujian para sahabat. Tetapi nanti ujian kita ditambah lagi dengan alam yang betul-betul
diizinkan oleh Allah mengamuk karena semua dosa-dosa yang dibuat oleh para kaum nabi-nabi yang kaumnya dulu celaka karena digulung oleh Allah, bumi dibalikkan, kemudian didatangkan meteor, kemudian didatangkan angin yang sangat kencang, didatangkan banjir yang sangat hebat, didatangkan gempa-gempa yang dahsyat dan sebagainya. Sekarang ini semua dosa-dosa yang dibuat oleh, kalau dulu kan Nabi Syuaib, kecurangan kaum Nabi Syuaib apa? Curang dalam bisnis, dalam berniaga kan begitu. Oh, dosanya Nabi, kaum Nabi Lut apa? LGBT. Dosanya kaum Nabi Nuh apa? Sekarang masing-masing dosa itu serentak dibuat oleh manusia zaman sekarang. Maka ciri khas azab yang turun kepada kaum yang dosa mereka berbeda-beda itu ada ciri khasnya. Yang ini khusus meteor, yang ini hujan batu, yang ini khusus angin badai, yang ini khusus petir, yang ini khusus gempa, yang ini khusus dingangakan lalu ditelan, ya. Masing-masing dulu dengan dosa mereka yang khas-khas. Sekarang semua dosa itu dibuat serentak oleh manusia, bersamaan, maka bersamaan pula bertubi-tubi. Kayak mau kiamat dunia nih. Dan itu kita hadapi bersamaan dengan manusia-manusia yang brutal, manusia-manusia yang jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Jadi secara politik, secara sosial, kita semua akan bangkrut nanti. Kita semua akan miskin nanti. Dan kita juga diserang oleh bencana-bencana yang dahsyat. Kemudian kita juga menghadapi peperangan-peperangan yang sulit, yang berat. Maka pantas Rasulullah berkata, pahala umatku pada saat itu adalah selipatan 50 kali lipat para sahabat. Itu menandakan apa? Beratnya yang akan kita hadapi. Beratnya yang akan kita jalani ke depan. Jadi, saudara-saudara dan sahabat-sahabat, anak-anakku sekalian, untuk antum yang mungkin habis waktunya di depan anak-anak, malam mungkin udah capek, enggak banyak waktu untuk baca Quran, pagi juga sudah buru-buru untuk supaya jangan terlambat. Samping anak-anak kecil-kecil yang kita urus, bayi-bayi kita, lalu kita ngejar. Tahajud kita mungkin hanya sekedar witir, atau hanya sekedar dua rakaat, salam lalu witir, satu rakaat. Apapun yang kita lakukan, manakah waktu kita yang paling banyak dihabiskan untuk beribadah? Ngajar. Ngajar ini adalah waktu terbanyak yang kita habiskan. Saran daripada saya kepada antum, atau daripada abah kepada antum semua, saran daripada abah kepada antum semua, yaitu niatkan lillahi ta'ala, ini adalah lumbung ibadah terbesarku, ngajar. Lumbung ibadahku, ngajar. Sebab apa? Sekali lagi diulangi, di Al-An'am 158, orang yang punya tumpukan amal soleh yang banyak di sisi Allah, itu yang akan membuat dia tenang menghadapi hari-hari berat ke depan. Itu pula yang menyebabkan dia selamat. Coba antum lihat, adakah fakta yang bisa untuk menutupi? Adakah realita yang bisa dipungkiri di Palu? Orang yang disengajakan selamat-selamat oleh Allah, rumahnya selamat, fisiknya selamat itu, rata-rata orang kayak mana? Orang yang punya masa lalu yang soleh. Sementara yang lain-lain, ya mungkin dia muslim juga, tetapi masa lalu kesolehannya itu enggak tersebut lah. Yang ini masa lalu kesolehannya dia adalah ahli masjid. Yang ini masa lalu kesolehannya dia memang orang yang taat, ahli tahajud. Ya kan? Sudah banyak berita-berita itu kita sampai. Para relawan yang juga ketemu dengan orang yang selamat, ketemu sama orang-orang ahli Quran, ketemu sama orang-orang yang ahli azan, ketemu sama keluarga-keluarga yang ahli tahajud. Orang-orang kayak gini ternyata diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sejarah juga kita baca, tiga orang yang terkurung di dalam gua, hampir saja ketiga-tiganya mati. Ternyata yang menyelamatkan mereka apa? Amal soleh mereka. Tentu setelah mereka punya iman pastinya ya. Amal soleh mereka. Kedepan beratnya hari-hari yang akan kita hadapi bersama-sama, yang bisa menyelamatkan kita cuma amal soleh, la ghair. La ghair. Yang lain enggak ada. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah amal soleh. Sekarang tanyakan diri kita masing-masing. Habis waktu kita berjam-jam dengan HP, apakah itu amal soleh? Tidak. Habis waktu kita berjam-jam bersama anak-anak kita, apakah itu amal soleh? Habis berjam-jam waktu kita, pokoknya kita melayani pelanggan semacam, apakah itu amal soleh? Tidak. Kecuali kalau kita niatkan, ini adalah untuk ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita layani mak kita, kita layani bapak kita, kita layani keluarga kita, anak kita gendong anak kita cium ubun anak-anak kita niatkan ini adalah lillahi ta'ala, kita antarkan makanan yang halal untuk keluarga kita, lalu kita ngajar, ya, maka semuanya menjadi pemberat timbangan amal soleh kita. Maka pada hari berat, Allah SWT masukkan kita dalam daftar orang yang selamat. Kalaupun ada di antara kita yang meninggal dalam bencana, meninggal dalam petaka sosial, politik, dan kegaduhan yang ada, kita syahid. Kita syahid. Seperti kejadian di wanita Palu, muslimah. Dia pakai pakaian yang lengkap dengan cadarnya. Ternyata dia digulung oleh tsunami. 9 hari kemudian jasadnya ketemu utuh. Dengan pakaian yang utuh, tertutup. Padahal orang dengan Levi's yang ketat saja bisa ditelanjangi oleh air tsunami. Ratusan ribu yang meninggal di Banda Aceh, hampir seluruh jenazah itu telanjang bulat. Karena tsunami punya keahlian dalam menelanjangi orang. Ya. Lalu bulat-bulat seperti kerbau hitam-hitam. Hitam-hitam, ada yang pecah-pecah badannya. Ya. Dan mereka membusuk berulat. Sementara yang soleh-soleh yang meninggal, jasad mereka seluruhnya utuh. Tidak ada yang telanjang. Dan tidak ada yang berbau. Subhanallah, Masya Allah. Jadi, ibarallah, jadikanlah kesolehan adalah persiapan terbesar kita. Karena kemarin saya minta tolong kepada Adinda Saifullah dengan Ananda Mas Mulyadi, saya minta tolong mereka. 2 hari mereka cari alat-alat survival. Sudah apa suruh mereka cari alat-alat survival. Sulit mereka puntang-panting mencari kesana kemari. Ya, yang dapat cuma sedikit, harganya juga tidak semua orang akan sanggup menjangkaunya. Itu persiapan fisik. Persiapan fisik itu nilainya dalam persiapan total di akhir zaman ini paling hanya 10% posisinya loh ya, persiapan fisik. Ya, persiapan-persiapan fisik ini telah saya sampaikan di video di mana-mana saya sampaikan. Sekarang ini harus melakukan persiapan fisik. Kalau nanti gempa datang tinggal tarik aja loh satu kotak itu atau satu sudah ada langsung tersedia, kita tarik keluar. Dalam jangka bertahan 10 sampai 20 hari ke depan, kita sudah punya stok. Baik makanan, baik tenda darurat, baik alat-alat yang kecil-kecil ya, untuk alat masak segala macamnya, kita sudah punya. Tinggal bawa aja keluar. Itu disiapkan dari sekarang. Dari sekarang. Tetapi yang bisa membuat kita bertahan bukan itu benda. Ini iman. Lalu amal soleh kita menjadi penenang, menjadi sitawasi dingin, sejuk semua kita hatinya. Tenang semua pikir, semua orang kalut sementara dia dalam keadaan tenang. Demi Allah, amal soleh kita ternyata bukan hanya berguna nanti setelah di dalam kubur. Bukan hanya berguna di padang mahsyar. Bukan hanya berguna nanti saat sudah kiamat. Tidak. Tapi ketika masih hidup berguna untuk kita. Dan di akhir zaman ini kita akan melihat wujud amal soleh kita menjadi pelindung yang paling sempurna. Oleh karena itu perbanyaklah amal. Nanti kita ngadapin murid-murid kita, lihat ini. Ini adalah kotak amal soleh saya yang terbanyak dari mereka nanti ini. Ini tabungan amal soleh saya. Jadi kita hadapi mereka dengan cinta. Kita hadapi mereka dengan serius, dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Kita berikan ilmu kita kepada mereka dengan keinginan mereka itu betul-betul menjadi anak yang soleh. Anak yang betul-betul berubah. Ya, kita lakukan semuanya. Jadi kalau dengan energi itu kita mengajar, dengan energi itu kita berbagi, dengan enggak terasa waktu berjalan. Tapi kalau orang tidak begitu, tiap sebentar ngeliat jam dia. Kok lama kali lah waktu ini? Tiap sebentar ngeliat jam. Gelisah aja depan anak-anak. Memberi juga tidak dengan sepenuh hati. Ya. Paham gak paham? Pokoknya materi sudah saya sampaikan. Beda hasilnya. Ketika kita melakukan itu karena ibadah. Karena ibadah. Maka nilainya beda loh ya. Orang ingin betul-betul nilainya, sholatnya diterima oleh Allah. Pasti sholatnya benar-benar. Betul tidak? Dia akan mulai wudhu dengan benar. Dia akan berdiri di depan Allah setenang-tenangnya. Dia mulai takbiratul ihram dengan setenang-tenangnya. Dia baca dengan sebaik-baiknya. Dan dia tidak mau ada kerusak-kerusuk yang sesuatu yang menghebohkannya. Pasti sebelumnya HP-nya sudah dimatikan dulu, kalau perlu HP-nya tinggal di rumah. Ya, supaya dia tenang beribadah. Habis itu dalam zikir pun dia membaca zikir yang sempurna. Dan dia tidak puas. Dia sempurnakan lagi dengan sholat sunat ba'diyah. Sebelumnya dia lakukan sholat sunat qabliyah. Dia lakukan yang terbaik karena dia ingin ibadahnya itu diterima oleh Allah SWT. Kalau kita ngajar, juga niatkan demikian. Mulai dari start kita meninggalkan rumah, sampai kita kembali kepada rumah. Demi Allah, hanya mujahid fisabilillah yang sedang bertempur di Syam, yang sedang bertempur di Palestina, yang sedang bertempur di Yaman, yang sedang bertempur di Rohingya. Hanya mereka-mereka yang mampu mengimbangi pahala kita ini. Allahu Akbar. Namun kalau itu kita niatkan lillahi ta'ala. Kalau kita lakukan lillahi ta'ala, hasilnya beda loh ya. Hasilnya beda.
Maka kita tidak perlu lagi risau kok terjadi pemotongan, kok terjadi ini, kok enggak perlu lagi risau. Kenapa? Kita memberikan yang terbaik. Kalau memberikan yang terbaik, lihat Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Allah akan berikan yang terbaik. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Semakin kamu berikan yang terbaik, kamu akan dapatkan yang terbaik untuk diri kamu. Enggak akan mungkin, tidak akan mungkin. Tidak ada bonus, tidak ada ditambah lagi ada hadiah-hadiah lain dari Allah untuk kita. Anak-anak kita jadi soleh-soleh di sana. Kita dengar kabar suami kita pun semakin soleh, ya. Kita dengar istri kita semakin soleh. Ini pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah karena kita juga melayani Allah Subhanahu wa taala. Lakukan itu, maka antum tidak akan stres menjalani hari-harinya penuh dengan gembira, penuh dengan ceria. Saya terlalu banyak di luar, inilah ibadahku. Saya terlalu banyak di luar, inilah ibadahku. Maka ke depan tidak penting lagi bagi kita. Saya diangkat jadi kepala sekolah, saya diturunkan dari kepala sekolah, yang penting saya masih tetap bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena ditanya oleh Allah, kamu jadi kepala sekolah enggak? Itu enggak ditanya oleh Allah. Allah tidak tanya, kenapa kamu diturunkan dari kepala sekolah? Kenapa kamu tidak lagi menjadi direktur? Di sini enggak pakai istilah direktur ya. Mudir, enggak juga ya. Mudir ya kepake ya. Mudir, amid. Gitu. Jadi dekan, dekan itu amid. Kenapa saya tidak lagi? Enggak penting itu dah. Persis kayak Khalid bin Walid. Saya ini berperang bukan untuk menyenangkan Umar. Karena saya tidak menyembah Umar. Saya berperang juga bukan untuk menyenangkan Rasulullah. Karena saya tidak menyembah Rasulullah. Saya ini berperang karena saya menyembah Allah. Maka dimanapun posisi saya tetap akan menampilkan yang terbaik di depan Allah. Kita sebagai makmum nih, ha? Kita sebagai makmum. Di soft berapapun kita tetap akan memberikan yang terbaik karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak peduli dengan saya. Maka dalam sholat, mana mau dia begitu? Karena dia lillahi ta'ala. Orang yang sholat di depan Allah, lillahi ta'ala, dia akan tampilkan terbaik di depan Allah. Dia ingin seolah hanya dia yang disorot oleh Allah. Itu keinginannya. Maka dia berikan tampil yang terbaik. Karena Allah. Bukan karena orang-orang ini. Ada calon mertua di sebelahnya. Gak kayak gitu. Ya, ketika bukan calon mertua, maka dia, adab orang yang belajar dengan adab orang yang ngajar itu hampir sama. Kayak dalam sholat. Harus fokus. Kalau saya sambil ngajar, tolong catat ya. Saya tulis sebentar. Dari awal nulis habis waktu 50% untuk nulis saja. Tulis. Lalu saya main. Itu tidak beradab saya mengajar itu. Atau saya mengajar sambil saya minum. Ya. Maaf, saya mengajar tapi saya sibuk makan. Saya mengajar tapi saya sibuk ngobrol dengan yang lain. Nah, kasih tugas mereka, saya ngobrol dengan yang lain. Wallahi, hadza laisa muallim muaddib. Ini bukan seorang guru yang beradab. Makanya afwan. Ya, sebagian besar antum ini layak saya katakan anak-anak saya, ya. Sebagian lain adalah sahabat-sahabat saya. Nah. Kenapa? Oh ya. Nah. Ya. Taib. Jadi seorang guru dengan seorang murid itu sama tertibnya, sama adabnya. Sebagaimana seorang guru sama sekali tidak boleh menghina anak, maka anak juga tidak boleh menghina gurunya dan seterusnya. Ikhwati wa akhawati arsyadani wa iyakumullah barakallahu fikum. Setelah kita mendengarkan hiruk pikuk sebentar lagi akan sama-sama kita jalani, maka keadaan Palu bukan hanya Palu saja mengalami, kita juga mengalami. Keadaan Lombok bukan hanya Lombok yang mengalami ke depan, tapi juga kita mengalami. Kekisruan, kekacauan akhir zaman, kata Rasulullah, kita serentak mengalaminya. Ayo, siap tidak? Tolong dijawab, siap tidak? Antum siap, enggak siap, dia pasti terjadi. Jadi bagusnya gimana? Persiapkan diri, kan begitu kan? Persiapkan diri. Tolong jawab, persiapan apa yang terbesar yang bisa antum lakukan tanpa mengeluarkan duit? Amal soleh, ibadah mahdoh dulu. Ibadah mahdoh, ibadah infiradi. Baru ibadah jama'i. Mana yang paling besar pahalanya? Ibadah mahdoh, ibadah infiradi, atau ibadah amal jama'i? Ini termasuk ibadah amal jama'i. Kita ngajar, ibadah amal jama'i. Kita menegakkan amar bil ma'ruf, nahi anil mungkar. Ibadah amal jama'i, jihad, ibadah amal jama'i. Ya, haji, ibadah amal jama'i. Ya, karena harus ada amir safarnya, ada adabnya, segala macamnya. Proses yang terjadi dalam sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah pesantren, atau kayak kita Al-Hufaz dan sebagainya, adalah ibadah amal jama'i. Nilai pahalanya besar. Nilai ibadahnya
nilai amalnya adalah besar. Tapi kita akan mengalami kekeringan ruhiah seandainya kita hanya mengandalkan ibadah amal jama'i. Harus ada ibadah amal infiradi. Dalam hal ini itulah duha, itulah tahajud, itulah zikir, itulah baca Quran, itulah istighfar, itulah sedekah, itulah puasa Daud. Coba seandainya kita tertarik dengan apa yang saya sampaikan, seharusnya guru Al-Hufaz sudah berlomba melaksanakan puasa Daud. Minimal puasa Senin Kamis. Ya, bismillah. Mumpung alhamdulillah di ruangan ini ada keempat-empat istriku yang terkasih. Sampaikan pada semuanya, dukung suamimu. Lepas enduren besok, puasa Daud kita terapkan insyaallah taala. Ya. Supaya amalan kita segera membengkak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setuju istri-istriku? Istri-istri-istri-istriku? Ya, setuju ya. Alhamdulillah, enggak ada yang enggak setuju. Dari dulu mereka sudah bertanya terus kapan nih, kapan? Ya sekarang insyaallah. Tapi Sam Daud bukan Senin Kamis. Jadi merata itu. Terjadi keseimbangan dan keadilan dalam pembagian jadwal. Yang ini siang puasa, besok enggak puasa, situ puasa. Pas yang sekarang dapat puasa, besoknya dapat enggak puasa. Jadi ini romantikanya hidup dalam poligami itu indah sekali. Ya. Tapi kalau diisi dengan syariat, diisi dengan ibadah itu indah sekali. Ya. Masya Allah. Bagian yang ini antum Allahu Akbar. Bagian saya cerita Islam ini sedang diinjak-injak, tadi antum diam aja. Ya. Tapi bagian yang ini antum Allahu Akbar. Memang ini akhir, laki-laki akhir zaman itu bau-baunya kayak gitu. Asal arahnya ke situ aja semangat. Padahal penakut, saya tahu antum penakut. Ya. Antum gak punya nyali, saya tahu itu. Ya, makanya orang yang Allahu Akbar, Allahu Akbar itu gak akan jadi-jadi itu. Tapi yang dia diam, anteng, jadi itu biasanya itu. Ya. Tapi antum harus tahu. Ini para ikhwan kan termasuk yang agak jarang datang dalam majelis-majelis ya. Termasuk nih ikhwan-ikhwan. Ikhwan-ikhwan itu terhitung yang agak sedikit pemalas dalam menghadiri majelis ilmu. Antum tahu tidak? Para akhwat nih, ya. Entah berapa persen di antara mereka yang hadir ketika itu, saya bakar semangat mereka untuk siap poligami. Tapi saya tahu antum tidak akan punya nyali. Ya, antum tidak akan punya nyali. Padahal sebentar lagi kondisi memaksa kita untuk mau melakukannya. Jadi keinginan antum yang sekarang ini tertahan, tersalurkan nanti. Cuma sayang ketika itu nanti antum semuanya pada takut. Kenapa? Ekonomi sedang susah-susahnya. Dan wanita saat itu sedang ingin bergantungnya. Harus ada seorang imam yang, walaupun kami jadi yang kedua, ketiga, enggak apa-apa. Kayak di Inggris sekarang. Di Inggris sekarang para muslimah sudah mulai. Jadikan kami yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Pokoknya kami punya imam. Pokoknya kami punya suami. Nah, saat antum sedang lapang-lapang, kondisinya aman-aman sekarang ini, antum hanya punya cita-cita. Tapi nyali antum tidak sebesar cita-cita itu. Ini sesuatu yang harus dipahami dan memang kita sangat maklum kondisinya sekarang. Kita tidak ingin mengatakan mereka tidak beriman loh ya. Cuma iman mereka tidak didukung oleh keberanian yang besar. Sudah, saudaraku, saya minta maaf. Saya baru pulang, harusnya kemarin malam saya sudah pulang. Tapi ternyata ada sesuatu yang mengikat saya di Kota Padang. Dan baru pulang, langsung singgah sebentar ke An-Nabawi. Dan sekarang ngajar. Jadwal kita mestinya dari jam 2 tadi ya. Saya minta maaf, setengah jam saya sudah terlambat. Seperti kata istri saya, Mama Aisyah, udahlah yang paling capek. Kan saya tanya, capek Aisyah? Udahlah yang paling capek, udah non-stop. Ya, habis dari sini saya akan balik lagi ke Nabawi. Saya harus latihan. Karena 3 hari akan datang, saya sudah ikut lomba enduren 40 km di atas kuda. Itu baru laki-laki maco. Jadi antum yang belum pandai berkuda, saya meragukan kemacoan antum. Ya. Buktikan itu. Anggota Uzma baru satu baru yang pandai berkuda. Hah? Yang lain belum. Maka mana nih? Ini anak muda ini. Antum nanti Usama, mana si Mas Mul, semacam yang lain itu harus pandai berkuda. Baik. Ya akhwat. Ya. Nah, siap-siap sajalah. Demikian dari kami. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi persiapan yang baguslah dalam kepalanya, dalam tekadnya ya. Persiapkanlah diri kita. Wahai muslimah, walaupun antum sedang haid,
Walaupun antum sedang haid, isma'na nih, dengarkan saya. Walaupun antunna sedang haid sekalipun, yang tidak boleh kan cuma sholat, puasa, ya toh? Kemudian berhubungan intim di tempat keluarnya darah kotoran haid kita. Selainnya kan kita boleh, zikir kita boleh, berdoa kita boleh, mengulang hafalan Quran kita yang punya, boleh. Doa banyak-banyak ya, beramal selain daripada sholat. Kalau perlu bangunkan suami, biar pahala suami tahajud ngalirnya ke kita. Kami iri dengan antun. Nah, kenapa iri? Kita kalau beramal soleh sebanyak pun kita ngalirnya ke mereka loh. Ngalirnya ke antun. Nah, enak kalau punya suami yang soleh loh ya. Ngalirnya, mengalir banyak pahala-pahala suami, ngalir semuanya. Sementara kalau suami buat dosa, enggak satu pun antunna dapatkan dosa mereka. Tapi kalau antunna melakukan kesolehan apapun, keamal soleh apapun, ya yang antunna lakukan, enggak satu pun mengalir pada suami. Kecuali itu berkaitan dengan harta suami, antunna sedekahkan karena izin suami. Baru mengalir ke suami pahalanya. Tapi kalau antunna buat dosa, ngalirnya ke suami-suami. Antunna buat dosa, ngalir ke suami. Tapi suami buat dosa enggak ngalir ke antunna. Sementara suami enggak bisa hamil. Suami enggak bisa melahirkan, enggak bisa menyusui. Itu pahalanya sangat besar loh, sangat besar. Kami para laki-laki enggak dapat. Sementara pahala kami sampai-sampai yang paling besar dan paling berat sekalipun di luar sana ngalir ke antunna. Maka sungguh sangat iri kita dengan para muslimah kita. Syaratnya muslimahnya adalah muslimah yang kepada suaminya dia tunduk, dia sami'na wa ta'na, dan dia menyenangkan hati suami, selalu melakukan apapun yang diinginkan dan disenang oleh suami, dan itu bukan maksiat pada Allah. Kemudian dia menjaga harta suami, menjaga anak-anak suami, sekalipun itu bukan anak kandungnya, tetapi dia jaga, dia rawat, ya, maka semua pahala suami mengalir kepada dia, insyaAllah ta'ala. Demikian dari hamba Allah Al-Faqir. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yuk kita tata kembali hati kita. Mengajar lillahi ta'ala. Kalau begitu, ibarat sholat, mau enggak selalu jadi orang masbuk? Tidak mau. Maka ngajar juga jangan telat terus. Itu masbuk namanya tuh. Hampir sama. Kalau ini adalah ibadah, jadilah orang yang paling di depan. Soft pertama. Begitu loh ya. Jadilah orang yang menunjukkan yang terbaik di hadapan Allah. Maka beribadah dalam mengajar anak-anak. Menjadi, anak-anak kita itu fitrah. Dia akan tahu siapa guru yang paling lengket di hati mereka. Pasti yang paling baik mempersembahkan ibadahnya kepada Allah dalam mengajar mereka. Itu yang paling berkesan oleh anak-anak kita ini. InsyaAllah. Ya, ini udah azan, kita sholat. Tapi terserah, saya memang harus ke Nabawi. Ya, dan kita sudahilah sampai di sini. Demikian saja, mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.